Yeah, you had me stuck off the realness, fearless. That man was sick, I call that mental illness. Maybe I'm crazy, singing to myself, looking in the mirror, pointing fingers at myself. It was you, living off me, smoking loud, speaking softly. Now I'm in the car, singing off key like I'm just saying you can do better. I'm heated, I can't say that I'm chilling. Ain't feeling what you say if you don't say what you feeling now. Take the words back and think. Saya perlu sebab tak semua orang berkemampuan nak melanjutkan pelajaran. Bagi saya PTPTN tu is a good platform lah, a good platform untuk membantu golongan yang berpendapatan rendah. Jadi tak semua apa ni pelajar-pelajar kita kat Malaysia ni ataupun ibu bapa mereka yang mampu untuk sara pembelajaran diorang dengan cara sendiri. Sebab dengan keadaan kos kehidupan yang semakin meningkat, jadi PTPTN tu sedikit sebanyak membantu golongan-golongan yang betul-betul perlukan bantuan daripada kerajaan untuk diorang memulakan pembelajaran di peringkat tinggi. Sebab tanpa bantuan tu mungkin susah bagi golongan-golongan yang tertentu. Perlu kot, sebab orang makin lama makin pandai kan. Makin lama makin ramai, makin lama makin pandai. Dan takkan semua orang pun nak kena keluarkan duit untuk belajar sendiri. And lagipun bukan semua orang akan bekerja sendiri. Akan ada yang serve untuk government kan. So why not government provide subsidi untuk mereka-mereka yang nak kerja dengan government. Kena apa akan jadi dengan adik-adik kita kan. Jadi to be fair, kena settlekan hutang lah. Jadi kerajaan pun dah bagi subsidi atas dasar belajar, and then you grad, you have to repay back. Itu je lah kan. Jadi dia sepatut bayar lah. Kerajaan dah bagi privilege macam tu kan. But I didn't listen to them, no. I used to hear songs from TLC and Destiny's Child to escape in total. Had a couple songs about you. Seems that you're old news. Now I wrote one too. I should learn from all the songs on the radio. When the DJ used to play what I thought was my favorite song. Who knew that. Bila kita fikir balik pelajar-pelajar yang perlu mengeluarkan kos pendahuluan untuk masuk ke universiti ataupun institusi yang lebih tinggi, saya rasa itu lagi membebankan bagi mereka yang tak mampu. Jadi PTPTN ni jika dimasukkan, macam mana pula diorang nak mula berada di universiti sedangkan pendahuluan wang tu tidak dapat dibuat. Jadi berkenaan dengan pembayaran balik, bagi pendapat saya, sesiapa yang dah mendapat kemudahan tu, sepatutnya dia merasa tanggungjawab sebagai seorang peminjam. Bukan kata PTPTN pun, mana-mana institusi kewangan, bank, kita pinjam untuk beli rumah, beli kereta. So mereka kenakan charge yang berbagai-bagai. Jadi saya fikir kalau itu dia mampu untuk diuruskan setelah mendapat pekerjaan yang bagus, saya kira 1% untuk PTPTN itu tak membebankan. Sebabnya bank kebanyakannya untuk kereta-kereta yang baru, kita pun boleh dapat serendah 2.8-2.3%. Dan rumah pula, kenapa sanggup membayar bela'ar yang ditetapkan yang amat tinggi, dan dia akan berubah-ubah setiap tahun. So dengan kadar 1% yang dah ditetapkan dan dah dikurangkan pula daripada 4 asalnya, saya kira itu satu figure yang bagus untuk diambil peluang ni. Kalau dimansuhkan, kita masih ingat juga golongan-golongan yang tak mampu untuk start di peringkat universiti. 1% okey ber. PTPN dah state betul kalau kau dapat green list ataupun kau punya kredit cantik jadi mahasiswa. Kalau kau bodoh dapat duit 2000 lebih, 3000 lebih, kau pergi beli handphone, pergi beli motor. Masuk universiti buat apa? Main-main je. Belajarlah tu betul. Pinjam tu, mereka patut bersyukur sebab
bukan semua orang dapat pinjam. So bila dah dapat pinjaman yang murah ni, sebenarnya diorang patut berterima kasih. Dan lagi dipotong lagi 3% tu, lagi sepatutnya berterima kasih. Sebab apa, bukan, kalau kita comparekan dengan tempat pinjaman lain macam bank apa semua, kita takkan dapat 3% atau 1% yang dah diberikan sekarang ni. Pada saya, ianya amat baguslah kalau 1% aja.